Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Selamat datang kembali di FAD CR29. Kali ini aku akan unboxing ini dulunya, jamnya. Aku belinya di bukan aku yang beli sih. Itu ya, belinya tuh di jamtangan.com ya. Smartwatch store number one watch store in Indonesia ya. Ini belinya lewat Shopee. Oke, sekarang kita buka teman-teman ya. Smartwatch official itu di Jabar. Jakarta Barat. Sekarang kita unboxing ya teman-teman ya. Dulu sudah pernah unboxing dari apa tuh jamtangan.com ya. Sekarang kita unboxing lagi. Aku sudah berapa kali ya? Beberapa beli. Pokoknya beli enggak hanya sekali. Kita langsung unboxing, kita buka teman-teman ya. Sekalian nanti kalau ada apanya sebagai bukti ya teman-teman ya. Oke. Ish, ya emang packingnya safe ya, aman ya menurutku ya. Lu pernah unboxing juga kan dari toko jam tangan ini. Ada dusnya asli ya dari sana. Lalu jamnya masih dikasih bubble wrap, kok tipis ya, aku kira kotak kayak kasih ya, kotak gitu ya. Biasanya kotaknya jam tangan seperti ini, tapi ini tipis teman-teman, maksudnya enggak kotak seperti ini ya. Ini adalah jamnya, enggak kotak kubus gitu ya, tapi kotak seperti ini teman-teman. Lu bisa lihat sendiri. Dan ini jamnya dari Benyak. Aku sempat browsing-browsing ya, Benyak ini apa itu asalnya dari Cina. Mesinnya jam itu dari buatan Jepang ya kalau nggak salah. Kalau misalnya aku salah silakan tulis di kolom komentar ya teman-teman ya. Ini tadi kotaknya, ini lubangnya biar ini kelihatan ya. Ini nggak ada tulisannya apa-apa, polosan saja. Seperti ini ya, Benyak, tulisan Benyaknya seperti ini teman-teman. Nah, kalau melihat, lalu di sini kosong, di sini tuh ada atau ya ini QR code-nya, bukan QR code sih, ini barcode-nya. Lalu ini Il Brit Advisor GM Virginia, Jerman, ini Jerman ya. Outlook.com, nggak tahu ini Jerman ya, mungkin tadi aku omongkan salah deh mungkin. Ubrid Advisor GmbH Virginia Business Jerman Outlook.com kayak gini ya, bisa lihat sendiri tulisannya ini ya. Kurang tahu ya apakah tadi yang aku bilang benar atau salah teman-teman. Cek aja di Google ya, tempatnya seperti ini. Dan langsung kita buka ya. Dan aku baca di Google juga, ini salah satu jam yang menawarkan model keren tapi harga terjangkau. Kita buka teman. Oh, pakai magnet juga teman, pakai magnet. Ini ya, kalau beli di jamtangan.com dapat ini. Sayang di sini nggak ada tokonya atau mungkin cabangnya ya. Dapat seperti ini teman-teman. Jamtangan.com. Oke. Ini ada tulisannya di sini. Pokoknya dapat ini kalau beli di jamtangan.com. Oke, kita buka. Ini ada, jadi biar teman tahu bisa buka, ini ada busa ya tadi di atasnya. Dan ini dapat, ini kelihatannya untuk apa, mesin gitu ya. Ada Benyak juga ya, ini pun dikasih tulisan Benyak. Ada, lalu ini tuh ada user manual internasional garansi ya. Kita buka dulu, enggak ada bahasa Cinanya, enggak tahu ini benar enggak dari sini atau enggak, tapi ini enggak ada bahasa Cinanya, tapi tulisan nanti di Jerman ya. Lalu aduh, Benyak garansi card ya. Ini aku baru beli jam tangan dapat garansi kayak gini, baru sekali ini ya. Biasanya soalnya beli jam tangan murah ya, kalau kali ini, kalau ini murahnya enggak terlalu murah juga ya, maksudnya menurutku enggak terlalu murah juga ya. Sekarang jamnya seperti ini teman-teman ya.
siapnya seperti ini. Kita buka ya. Menurutku keren ya. Yes. Di sini warnanya merah. Merah. Hitam. Ini warna hitam, teman-teman. Warna hitam ini yang di lingkarannya aku seneng ya. Genuine leather coklat. Di sini ada vignet logonya sama tulisan vignet yang aku punya Casio Edifice ya, itu enggak ada polosan. Belakangnya all solid stainless steel, water resist 30 meter ya, 30 m. Di sini juga ada logonya Benyard ya, menurutku modelnya keren. Kalau ini enggak bisa diputar temen ya, yang hitamnya ini enggak bisa diputar, jadi kayak gini karena aku pakai. Ah, itu dia. Wah, keren banget. Semoga pas ya. Kadang soalnya tanganku agak kecilan sih. Ringnya sih yang krip ya, tapi krip ya. Pernah beli tapi nggak cocok sama tanganku ya, kurang pas menurutku. Jadi misalnya biasanya kalau beli kalau nggak kulit kayak gini ya, atau yang karet, itu kalau di tangan tuh lebih enak aja. Kalau keripik kurang pas menurutku. Oke teman, kayak gini ya, menurutku keren. Ini memang warna tangan enak ya, kayak coklat-coklat muda ini. Lebih soft, nggak terlalu menonjol juga sih menurutku ya. Ya hitam sama ini menurutku hampir sama aja. Kalau ini memang menyerupai tangan aja. Itu teman-teman.